Terkait tanggapan sidang MKMK, menurut Mahfud MD meminta publik untuk menunggu saja putusan MKMK besok dan percayakan sepenuhnya pada kredibilitas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya kita tunggu aja. Saya percaya pada kredibilitas Pak Jimli. Apapun putusannya nanti kita tunggu. Dan tunggu juga reaksi publik akan menentukan juga. Berarti putusan 90 bisa dianulir dong Pak? Dan konsekuensinya apa? Tunggu besok aja.